nyebar maning ora pun. Wis e wong dolanan kan. Niku bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali setiap perjalanan gerak dunia juga kira-kira untuk memberikan informasi menarik untuk Anda. Pemirsa, pada malam ini Minggu, malam Senin tanggal 4 Agustus 2024 saya melaporkan dari halaman Yapida Kambi yang tengah melakukan kegiatan rutinan bulanan Majelis Taklim Darussalam. Spesial malam ini, Majelis Taklim Darussalam mengusung tema menyambut HUT RI ke-79 dan 1 tahun Majelis Taklim Darussalam. Kita lihat di belakang saya masyarakat dari berbagai kalangan turut hadir dalam kegiatan ngaji bulanan ini. Taklim Darussalam merupakan kegiatan ngaji bulanan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Darussalam atau Yapida Tambi yang bekerjasama dengan OSIS MTs Yapida Tambi, Pondok Pesantren Darul Muslimin, Bansos Liyeg, IPNU EPPNU Liyeg, dan CBP Liyeg. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan pada malam Senin pertama tiap bulan di halaman Yapida Tambi, Desa Tambi, Kecamatan Liyeg, Kabupaten Indramayu. Majelis Taklim ini tiap bulannya diisi oleh Kiai Haji Abdul Muiz Ali selaku pengasuh Majelis Taklim Darussalam dan dimeriahkan oleh rampak atau gabungan hadro dari Pondok Pesantren Darul Muslimin, JSL, Amjadu Ar-Rasul, dan Tebani. Baik pemirsa, demikian liputan saya kali ini. Saya Nelsa, jurnalis Yapida, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di liputan berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.